Cepopon kasek sopon kumingkang di bumi ayu ayu munggu terdapat berapa ini dua mata rantai. Satu mata satu mata rantai ya, cara nyetel mata. Oh mohon pak. Oh yang ada emang oh nadanya ada bukannya tuh dari lagu dulu dari ya. Itu pap, eta mah abi teh yang ngaguar ieu pap janten nah ieu kedah buleud nah teh segitiga. Oh teh acan. Halo semuanya. Nah, buat kalian, kalau aku halo, kalian juga halo. Ya, kalian harus subscribe dulu channel ini. Reka Pidu Asepu. Reka Pidu Asepu. Reka Pidu Asepu. Hanya Yongki. Subre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan setanah air dan sebangsa Indonesia. Saya akan berbicara atau membahas salah satu alat musik Eropa. Alat tiup saksofon. Pakar kita di sebelah kiri saya ada Master Magister Pap Gandu. Pakar kedua ada Aizeng ya. Handsome. Pakar ketiga ada Aedi ya. Tanjil. Ketemu aja. Aduh buron orang deh. Ini saya moderator aja. Oh, karena saya buat teman saya kebetulan dari gimana? Ya. Jadi magister ini pakar kesatu ini kalau berbicara suka malu-malu. Mungkin kalau saya terlalu berat kalau dia. Oh, tapi itu lebih tepat ahli aja lah biasa. Ahli gizi biasa. Ahli gizi. Saksofon. Ya. Tapi itu ada gizi saksofon. Ya, ya. Di dalam ugas itu ada sesuatu yang masuk. Ya. Jadi saksofon ini asalnya dari sebetulnya dari Sunda. Sunda. Saksofon. Saksofon. Artinya jadi lalu ke Eropa pertanyaan itu. Nah, kenapa orang Sunda pada zaman itu berangkat ke Eropa? Di situ diproduksi semua orang Tionghoa. Apa Eropa? Eropa di mana Tionghoa? Eropa Tionghoa. Tionghoa. Oh, tapi dari Sunda. Dari Sunda. Oh, Sunda Tionghoa berarti. Iya. Cingsang. Cingsang. Oh, yang membuat. Oh, jadi kalau di Ciamis ada Cirahong di mana? Itu mau daerah Cirahong. Karena diperkenalkan dulu. Kalau mau serius, saya ada aura ada yang masuk. Oh, ya. Assalamualaikum. Nah, aduh, udah masuk gini mah gampang. Sekitar abad berapa itu? Abad 2500. Masih di dinasti Ming. Sebelum masih ada di dinasti Ming. Sekarang ini ada peci Ming. Iming ya. Ya. Iming ya, peci Iming. Itu kan zaman dista dinasti Iming. Kalau saksofon cingsang. Ya. Tadi itu. Beda apa? Sama aja. Oh, sama. Tadi kan bukan cingsang. Itu sama kan yang ngomong berbicara itu bukan orang bukan ini. Iya. Ini yang di dalam media ini. Saya mau media aja. Media aja. Jadi saksofon itu sekitar abad 2000. Ini sudah baru sebelum Masehi. Ini barang saya, Pak. Oh iya. Ini saya akan buat masalah ini ya, tapi tolong mengumpan jalur ya Ciamis keseriusannya tolong ya sekali ini kan dalam kondisi pandemi kompetisi ini yang di dalam yang ketawa ini bukan saya ya dalam biaya. Iya saya ngerti. Anda itu hanya sebagai media untuk menyampaikan sesuatu yang orang tidak tahu ya. Yang orang tidak tahu ya bahwa di dalam itu ada beberapa orang yang akan mengguar tentang saksofon atau saksofon. Ada dua genre. Dua penamaan atau dua genre? Dua genre ya. Saksofon, saksofon. Saksofon, saksofon bedanya? Itu lebih ke pon ini pon bukan. Bukan itu mah kalau dalam bahasa Cina wow chong bahasa Cina nya Cina sak
sak pamerena ieu. Sedikasihnya. Oh, sak sedang. Saya enggak berani ya, sak. Bau panjang. Mana bawa kaboa apa ini? Nah ini. Ini yang namanya alat tiup. Tapi ini bukan saksofon, tapi saksofon. Oh, beda. Aduh, mau dibuka. Ada ininya ya. Ini dari abad berapa ini? 2500,5. Komaan. Berarti pertengahan abad dengan pertengahan. Kan dulu itu ada abad Dinanjaya. Ini bukan dia yang ketawa. Dari dalam. Maaf ini sebelum ritual. Dari tua. Dari tua. Cepopon kasek sok tumingkang di bumi ayu ayu tunggu pusti saja tining mawawa ponan wae ponan laponan wae. Oke, ini maaf sebelum ini dari bahan apa ini biasanya sekopon umum? Kalau dulu itu dari tanah liat. Oh, tanah liat ya. Tanah liat. Oh, liat. Beda liat. Kalau liat itu kan susah. Oh iya. Kalau liat itu gampang dibikin. Lengket berarti ya. Enggak. Iya. Gampang dibikin. Oke, kita yuk sama-sama tangannya seperti ini. Sama. Harus. Censek mungkin hadir. Censek. Oke, censek itu belum kan luhur. 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 Oh, luhur. Pon sapon ke rumah aku. Nah, berdiri sendiri. Berdiri sendiri bisa begitu ya. Berdiri sendiri. Tangannya kalau berdiri sendiri. Wah. Wah, ini seperti pada di TV-TV saya yang bisa berdiri begini keris atau apa. Oh, ini enggak. Kalau keris itu udah ilaharna seperti itu. Ilaharnya ya. Magikalitas dan settingan. Oh, sari. Settingan sari. Ya. Oh, ini enggak ada. Enggak ada ya. Alamiah tur urban. Nah, ini urban. Ini. Terdapat berapa ini? Dua mata rantai. Mata rantai maksudnya mata satu. Ini dulu dibikin dadudan sama Abah Ubil. Abah Ubil masih dari Tiongkok. Enggak, orang Pamoyanan. Bandit pamer apa? Jangan dulu bicara. Susah. Ini namanya gading tutuk. Kan terinspirasi dari gini. Oh, dari padudan emang dan gading. Perumahan di Soreang ada gading. Gading tutuk. Soreang. Kurang tahu perumahan itu. Bukan, kalau itu bukan bisnis dan properti. Oh, bukan. Saya khusus kacapi. Tapi pas gua orang musik. Oh, musik. Oh, iya. Saya harus bilang anjing kamu kamu. Nah, ini masangnya. Masangnya kan ada caranya. Ada caranya. Simpen dulu di sini. Oh, jangan langsung. Oh. Enggak apa-apa. Jangan dibawa. Jangan dibawa. Iya. Kalau saya bilang tolong ambil baru bawa. Oh iya. Harus memerintah dulu. Ditolong dulu nih. Oh, ditolong dulu. Lihat dulu. Nah, aman. Aman. Ini membawa rezeki. Untuk program-program di TV. Amin. Kalau yang enggak membawa rezeki kalau pas ditolong lihat apa? Di sini. Oh, kalau ini. Iya. Gimana tuh? Alus oke okay, ya. Alus. Jadi tadi ya rezeki luhur, rezeki ilahi jembat ini yang lagi jembat. Ah iya. Silokan aja. Silokan. Tutup ku ikan cang. Karah tena. Karah cicing rezeki nah. Puterkan beri kita. So, ya aja. Ke kanan ya? Enggak dikitu kan enggak. Kok susah ya? Oh, bisa. Ikut ku alina ini. Apa di bawah alina? Saya nunggu warna. Tah, pap ayeuna kan ieu teh aya sulung pap atuh. Oh, kumaha? Wawan. Wawan tuh. Wawan oke saksofon. Oh, saksofon. Ya, cara nyetorna. Oh, mohon pap.
Oh yang ada air mengalir. Oh nadanya ada bukannya dok? Dari lagu dulu. Dari ya. Jari-jari satu di belakang, tiga di depan, empat. Nih satu satu. Oh iya iya pencetan ya itu. Ya, pencetan. Melodi wah. Melodi. Jalan apa ya? Jadi ini si Rarido. Ya, ini mau dicari bagian si Reka. Kenapa? Ayo cok. Itu pap, eta mah abi teh yang ngaguar ieu pap janten nah ieu kedah buleud nah segitiga. Oh, acan. Mohon maaf. Tah, buleud. Kitabna naonna kudu. Ieu teh tinu Suta Soma bab tilu opat lima tujuh biji. Bab tilu opat tilu lima biji. Opat tilu lima biji. Ayatna na. Ayatna. Hmm. Bagaimana sebut ayat ya nama? Bagaimana? Amun bagaimana? Halaman. Bedanya. Asal aja nunjuk seksopon. Tapi kian dulu tak. Pusing. Oh, kan lingkaran ya. Lain setru. Itu lingkaran. Iya, wes kan banyak ya setru. Tah, geus teh jok. Teka haja kalau tanda liket teh tadi. Oh, bulet. Kiki tuan. Jadi inspirasi siap si gana bakal jadi sora. Hmm. Dikitu kan pas. Jadi bebesi ya namanya. Jadi besi. Kulantaran kemajuan zaman di abad 2000 2005 emang naik deh. Jadi naik zaman-zaman. Tah, iya nu kudu apal mah ieu. Oh, teteh beda kan ieu nu beda ngaranna teh. Beda. Ieu mah tina puter. Heeh. Manehna mah keur kieu teh. Apal toko wayang cepet. Lalu oh doang. Nya. Lalu. Oh. Proses kreativitas. Cung Hang Po teh ya. Cung Hang Wang Chang Ing. Naon? Wang Chang Ing teh sa? Aduh panerusna budak. Aya lagi aya kene. Di mana? Tunggal jiri. Oh, naon ngaranna teh teh? Tilem, tilem. 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 Tilem, tilem sono apa? Pasar baru kan biru aja kayak batu di dunia kayak gini sih. Oh batu ini sih rekam gua apa omat kan netizen gua ada apa di pasar biru tapi ya di dia rekam pak tenang aja kok tenang ada apa kamu ini mohon pak apa apal janten ya teh inspirasi tinu liur teh muter terus dia mati pawayangan dewa lu Dewalu. Ngarana naon teh? Luhur teh. Anu luhur teh namina naon, Pak? Iya, Paniu. Paniu. Pa. Pan. Ni. Ni. Tinu Paniu. Tinu Paniu. Jadi Paniu. Ya iya. Nimuna mere inspirasi. Inspirasi na. Biar nu di bulut. Oh. Oke, ngerti mah teh. Sesokeun. Nadana naon wae teh? Awalna. Da. Da lain do. Gua mah ada do re mi Paniu. Itu beda. Oh, beda. Baheula mah da. Oh, da. Ulantaran rata lo gara-gara rata jadi do tadi tajong dinahatan dah tidak lempang kotak do nah ini patah sengsel lain dari pas rasi do bahkan apa pas yang bujur begitu rata do kikituan tak bujur pas sengsel dirobah kreativitas 2018. Tapi tebih pisan pap tadi kan 2000 hiji ya. Ya 2018. Tapi tebih pisan prosesnya. Abad, abad. Oh. Jauh pisan. Kan perjalanan. Aya kreativitas baheula lagi teu ayeuna wae. Oh. Si goreng. Nah, jadi lagi. Nuhun. Apal intina mah nya? Intina catet ieu ku reka omat.
Tip, ya, jangan mereka cik tamakan di tipi-tipi. Tipi nang? Mau ayah di Indonesia, mereka bisa hirup. Kan oma rumah tangga jaga. Mohon. Jangan kau buat. Rumah tangga nyawa. Kau mana itu sukses? Kebodohan. Kebodohan. Kebodohan sih. Jangan buat mereka ini banyak. Nih apa rumah tangga? Sing run terus sauyuna ini bakal jadi penengah ya. Lamun aya masalah itu ieu bakal mereka eta salah gimana bakal ngomong gitu. Mereka ieu pemajikan mah ieu anak mah ieu bakal ngomong. Sok amalkeun bakal ngomong amalkeun di panggung-panggung off air rek di kawinan kan di TV bisa ieu off air. Cara nyepangna amalkeun dikieu lah rek mainna tabung aja. Kayak ibu ka bapak, kayak ibu ka ramanu Terima kasih kawan-kawan barusan telah mengguar seksopon dari pakar kita Bapak Gombo sama Kang Yujeng. Semoga bisa menghibur para kawan-kawan di luar sana. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Subscribe, like, dan komen.